Orang kata kita bagi feedback sikit lepas pakai cool sejak 2018 tu kan? 2019. Ha, 2019. Hmm. Ha, okey. Macam mana? Alhamdulillah. Pakai? Kereta lambat panas, cepat sejuk. Cepat sejuk. Ha, temperature lambat naiklah. Ha. Pakai pakai kereta apa tu? Pakai Honda. Honda. Ha. 2.0. 2.0 tapi satu botol je isi. Ha, oh, pakai satu botol. Ha. Campur dengan cooler Honda. Oh, pakai campur dengan cooler Honda. Enjin memang ni lah, mantap lah. Oh, sebelum ni ada masalah temperature ke? Tak ada. Tak ada? Ha, tak ada. Tapi cuma beza untuk pengawalan. Nampak dia punya beza? Nampak. Tunjuk bang, dia punya botol sikit. Mana dia punya botol? Ini botol dia. Ini botol cool dia. Okay, abang ni dah kali ini ke? Kali ketiga. Kali ketiga dah pakai. Lah. Masuk keempat. Alhamdulillah, sejak 2019. Dah dekat 3 tahun lah. Yeah. Alhamdulillah sama-sama kita dapat manfaat dengan kereta tu. Kereta ni pun guna juga. Kereta atas ni pun pakai. Dia tak masalah temperature. Oh, masalah temperature. Jadi dia punya nampak dia punya keberkesanan dia tu. Temperature tak lambat naik. Oh, lambat naik. Sebelum ni cepat. Jalan tak sampai 5 minit. Ini jalan 10 minit baru naik ke normal temperature. Sebelum ni lepas paruh. Sebelum ni? Memang dah ni dah. Overheat ya. Udah overheat. Lepas pakai aku ni okey. Okey. Alhamdulillah. Sebotol juga. Sebotol juga. Campur dengan cooler. Orang kata tak pergi hantar bengkel dia pakai cool. Hantar cooler lah buat tukar gasket aja. Oh, selepas buat gasket semua. Pakai. Alhamdulillah. Lepas masuk tu memang lambat temperature naik. Memang lambat nampak. Jalan dah jauh ha. Aircon nampak rasa tak? Aircon ada rasa sejuk sikit. Makin sejuk lah. Aircon dapat makin kalau sejuk. Kalau yang kereta satu lagi. Okay. Aircon saya temperature 24-25. Tu pun dah sejuk. Tu pun dah sejuk sebelum ni? Sebelum ni 20. Sebelum ni pasang 20? Haa. Lepas pakai cool pakai pasang 25 dah sejuk? 24-25. Tengah nampak. Hari. Beza tengah hari. Beza. Alhamdulillah. Kalau perjalanan jauh lagi 25 lah. Alhamdulillah. Nanti boleh cerita kat kawan-kawan bang. InsyaAllah. Mudah-mudahan kawan-kawan lain tengok video ni dapat manfaat. Kita sama-sama kongsi. Mudah-mudahan. Benda barang baik. Barang baik. Orang kata dengan kualiti dan harga berbaloi bang eh? Berbaloi. Alhamdulillah. Saya okay, bang. RM50,000 lah saya maintain. RM50,000 tukar pakai. Okey bang, terima kasih atas feedback dan orang kata penggunaan sebelum ni kan. Mudah-mudahan apa yang baik kita kongsi dengan kawan. Ya, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum.